Imut. Ini yang nggak normal kakinya teman-teman yang cacat. Imut. Sehat ya nak ya, meskipun nggak normal semangat. Kakinya. Semangat. Aku duduk pun dia mau manjat kaki aku. Sendok yang dimakan. Disuapin sama kakak Anum ya. Tuh. Mama lagi megangin. Iya. Yes. Ini hari kedua nih bayi kucing makan wet food. Karang. Kemarin juga udah. Yuk, mami yang banyak. Biar cepet. Kenyang. Biar sehat, biar bisa jalan. Suapin. Marco pasti suka banget. Marco mah enggak usah disuapin, udah habis banyak nih. Iya. Yang satunya ini loh, Kak, kok enggak mau yang tengah tuh. Udah habis, Mam. Deketin sini aja, deketin ke piring. Kok masih banyak tuh di piring? Jangan dikasih terus, takutnya ntar enggak habis buang. Ini harus dipegangin nih teman-teman. Kalau kita lepas seperti ini. Nih. Tuh. Duing. Oh, satu. Kaki belakang. Kasian kan? Kaki belakangnya itu. Iya, kaki belakangnya enggak normal ya. Yuk, makan. Teman-teman, kalau misalkan kalian punya kucing meski kayak menurut kalian dia tuh kayak jelek, terus kalian tuh gak suka sama dia, tapi dia tuh normal, itu kalian syukurin aja ya. Daripada Hanum nih kucingnya bagus tapi kaki belakangnya gak normal. Iya, tetap kita rawat. Ayo, jangan diinjek sayang nih. Makanannya kejauhan. Coba dia minta dilepasin. Begitu teman-teman. Jalannya seperti itu. Sakit ya, palanya sakit, kejedot. Sini kak, kasih makan kak. Ini kak. Tadi aja waktu ini kan ngambil, ngambilnya kan tadi di atas ya sama kita. Nah, itu waktu ditaruh tadi di sini, itu dia tiduran mulu. Iya, dia nggak bisa berdiri kak. Dia hanya baring-baring aja. Di sini tidur. Tuh, begitu mah. Taruh sini aja biar makan. Gak mau dia mah. Sudah kenyang? Oh, tuh, dimakan. Harus megang ini kak ya. Kesian ya. Kakinya cacat. Ini malah piringnya yang kamu gigitin dulu. Makan tuh ya makanannya, jangan piringnya. Tuh makan tuh kak. Iya ini. Dia kalau mau ngambil makanannya itu harus agak didorong dikit gitu. Dia nggak nyampe soalnya. Diinjek makanannya. Jangan diinjek. Nanti kamu makannya kotor. Nih, kamu kurang ya. Ikut sini. Kamu terus mau kemana sih? Jalan-jalan ya. Jatuh. Belum bisa jaga keseimbangan dia. Jatuh. Kaki belakangnya kok juga begitu? Iya, dua-duanya pada nggak normal. Tapi parahan yang ini ya, Mam? Iya, yang ini lebih parah. Tapi yang itu kayak paling nggak bisa kayak kaku gitu. Iya. Kalau yang ini tuh udah parah banget. Iya, gitu. Yang ini nih, yang dipegang kakak Anum parah. Kalau yang itu masih bisa jalan tuh, masih bisa berdiri. Ini nggak sama sekali. Iya, latihan sini. Kamu kurus banget, nggak mau makan. Yang mana? Tuh.
Coba melangkah lu gitu, jatuh. Ayo ototnya biar kuat. Latihan jalan. Geter dia ekornya. Sini. Yuk abisin. Dikit doang kok, satu sendok doang itu tadi. Yuk abisin ya. Satu setengah tadi mau. Ini masih minyak. Minyaknya dia agak lama. Wah, mau jatuh. Jangan, Kak. Kamu sini dong. Sini lu, ikut temennya. Tangannya ketuk. Munyahmu lama amat. Yang lainnya udah pada kenyang, dia masih mau makan. Yang ini memang kakinya nggak beres ini. Dari lahir. Sebenarnya tuh yang nggak beres itu bukan kakinya, makanya sini di tulang ekornya. Iya. Kayaknya waktu udah bayi ketindian induknya. Tapi tetap kita rawat ya Numya. Nah dia kalau mau jalan aku bantuin begini mah. Tuh yang belakang nyeret tuh. Ya kan? Ya bisa gerak tapi cuma sedikit ya. Eh makan lagi. Kayak lemas gitu, enggak ada daya gitu. Makan dulu. Ini enggak mau makan yang kecil nih, pengennya ayam. Oh iya. Goyang-goyang. Masih bergemetar ya. Karena kamu kurang makan, makanya gemetar. Yang satu ini sehat nih. Ini jantan ini. Udah kemana-mana. Akal dia. Kalau enggak ketahuan mama. Oh, dua cewek satu udah cowok. Ke teras. Iya. Ini kalau sore kadang jalan sampai ke teras depan deh. Yang ini nakal. Lewat ini. Samping gitu. Lewat samping. Bikin dia jalan ke sini lewat ruang tamu. Permisi gitu. Enggak lah, tanpa sepengetahuan orang. Nih coba ya, kita lepas lagi. Coba lah. Tuh. Badalah. Ya Allah. Nyamperin mama.